Ya, halo Sobdes, sobat-sobat Wong Desa. Ketemu lagi bersama channel Uri Wong Desa, pastinya tentang sang penjelajah jalan-jalan tikungan, tapi tidak setikungan tajamnya teman ya cengnya. Ini saya bersama Mas Iwan Kenceleng lah. Itu Mas Iwan Kenceleng. Ceng, terus main ceng. Iya, malah seneng ngedolanan ya jangan bahagia. Masa kecil kurang bahagia apa bener ceng? Lagi lurus cacing teman-teman. Oh, lagi lurus cacing. Sobdes, kali ini kita akan berjelajah di mana ceng? Ayo, Kater. Ayo, kita membuka jalan alternatif. Waduh, benar Sobdes. Kita akan membuka jalan alternatif. Ini adalah jalan alternatif untuk menuju ke apa ini ya, Cang? Songgom. Songgom. Ya, Songgom. Nanti kita nanti bisa tembus ke Purwokerto ya, Cang ya. Betul, Sobdes. Ini sekarang kita berada di Jalan Raya Ketanggon Slawi, tepatnya berada di desa apa ini ya, Cang ya? Karang Sembung apa Kelambu sini Ceng? Sembung. Nah, pokoknya di daerah sini ya Ceng ya. Ini nanti kita arah ke Jatibarang, bener Ceng? Betul. Ini Mas Iwan Kenceng lagi dolanan kayu Sobdes. Kan masa kecil kurang bahagia ya kayak kue ya Ceng ya. Anak apa bae jamin dalan di delengna. Wis Sobdes aja kagak ngomong ya. Kini dalannya di delengna bae wong isi ya gitu. Ada isinya no. Semoga kita langsung lanjut perjalanan Ceng bersama apa Ceng? Bersama petualangan Wong. Ngamuk Sobdes. Ya, Sobdes, sobat-sobat Wong Desa. Itu tadi di pertigaan itu ya Sobdes ya. Ini kita mengambil arah untuk menuju ke Songgom Sobdes ya. Kalau dari pertigaan itu berarti kalau dari arah Ketanggungan itu kalau lurus dari untuk menuju ke Jatibarang sampai Slawi Brebes Tegal sana ya Ceng ya. Dan terusan kalau ke arah ke apa namanya ya Ceng ya. Ngulon atau ke itu ya berarti arah ke Sitanggal sampai ke Tangguhan Sobdes. Nah ini ada pertigaan ini di daerah di Karang Sembung atau ke gawannya Kelambi saya juga belum paham ya Sobdes ya. Ini ada arah untuk menuju ke selatan, ini arahnya ini Sobdes ya. Ini adalah jalur alternatif dari Jatibarang untuk menuju ke daerah Songgom, nanti bisa tembus ke Bumiayu sampai ke Purwokerto sana Sobdes, karena di jalan itu kita nanti ketemunya di jalan raya apa namanya alternatif pejagaan berhubung ya Ceng ya, itu ya Ceng ya. Pokoknya Sobdes ya, ini pokoknya kita lagi berada di desa Karang Sembung Sobdes. Ini sekarang saya berada di desa Karang Sembung ya Ceng ya, bersama Mas Iwan Kenceng pastinya. Mas Iwan Kenceng lagi apa namanya fokus berkendara ya Ceng ya. Ini fokus berkendara Mas Iwan Kenceng ya. Ini ada apa Ceng ya di desa Karang Sembung Ceng? Ini ada makamnya di desa Karang Sembung, kecamatannya adalah Songgom, kabupatennya adalah Brebes Jawa Tengah Sobdes. Yang orang Karang Sembung salam dari Inyong ya Ceng ya. Salam sing petualang desa Sobdes. Wah desa ini sing orang sini ya Ceng ya. Bukan kangen karo desa ini ya Ceng, lagi berada di perantauan atau yang pernah lewat jalur sini tapi lama enggak lewat atau ortau lewat ya Ceng ya. Ini adalah jalurnya Sobdes ya. Nah kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa pastinya Sobdes. Nah nanti kita nanti tembus kemana, nanti kalau waktunya cukup saya langsung nyampe episode ini sama selesai, tapi kalau jaraknya memang panjang nanti saya bikin dua episode ya Ceng, episode yang ke-1 dan ke-2. Betul Ceng, ini ada SD-nya SD Karang Sembung 1 di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan ini Masjid Jami Nurul Huda di Karang Sembung Songgom Kabupaten Brebes Sobdes. Wah ini suasananya adem ya Ceng ya, adem tapi panas Ceng. Berarti rasanya apa Ceng ya, rasanya orang karuan ya Ceng ya Sobdes. Ini kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa pastinya. Ini yang namun dagang dolanan Ceng, masih kan Ceng yang namun dolanan yang tukut dolanan Sobdes. Ah ini ada kantor kepala desanya di desa Karang Sembung Kecamatan Songgom Kabupatennya Brebes Sobdes.
pokoknya yang orang-orang sembung dan orang songgom, salam dari kami ya cengnya, salam dari petualangan wong desa pastinya. Nah oke, wong dagang mainan dan ngarep bae kencenge ping tuku bae sob des. Pokoknya kita salip saja ceng ngokon dan lah wong dagang mainan jaluk tuku ceng lah sob des. Kita langsung lanjut perjalanan bersama petualangan wong desa. Nanti ada apa lagi ini ceng, pokoknya lagi celingak celinguk dan lah apa sih ngora ceng. Ini sob des ya, kali ini jalurnya emang jalurnya datar, tidak mengekelong-mengekelong ya ceng, atau mengkelung-mengkelung ya cengnya. Jadi kumis Mas Iwan kenceng lagi tenang-tenang saja. Biasanya kumis Mas Iwan kenceng kalau menemui jalur yang apa namanya tikungan dan jalur ekstrim, biasanya kami berpetualang di jalur-jalur alternatif yang sedikit tanjakannya panjang, sedikit tanjakannya tajam ya cengnya, dan juga apa namanya ya cengnya, turunan dan atunya tajam. Kali ini kita berada di jalan datar ceng, jadi kumis Mas Iwan kenceng tidak mengasih kode ya ceng, orang ngasih kode jengit ya, kalau Mas Iwan kenceng kasih kode kumisnya jengkelit berarti arahnya jalan itu mau bertikungan sobder. Pokoknya langsung perjalanan, jangan mendengarkan suara saya dan obrolan saya karena obrolan tidak berbobot dan ngelantur ya ceng. Kita langsung perjalanan sobder. Ya sobdes, kali ini saya berhenti lagi berpetualang di jalan raya apa namanya Jatibarang untuk menuju Songgom ya ceng. Ini saya melihat adalah embung di daerah Karang Sembung ya ceng ya, di momen di cang ya. Sobdes, ini Mas Iwan kenceng jaluk mandeng jarak pengen muru embung gue apa sih cur, pengen aduh sobdes. Embung gue adalah balong ceng, balong iya, untuk pengairan. Tapi nah, yang nemu sesuatu sobat, apa? Sebule kapuk. Karena tanduran rindu ceng. Siapa ceng? Betul ceng. Seperti rinduku padamu. Rindu randu ngomong. Itu adalah randu sobat, sudah rindu. Kita apa baik yang gelem. Sobat, kita nanti lanjut perjalanan lagi untuk menuju ke Songgom ya ceng ya, betul ceng? Betul. Di petualangan wong desa. Yen ora gelem mangkat. Langsung lanjut perjalanan ceng. Kita langsung menyusuri jalan di daerah sini. Waduh. Ceng. Sobdes ana sing ngawe-ngawe ceng, ana sing ngawe-ngawe ceng. Aduh, bener-bener itu dari sobdes ya, yang orang sini atau orang sen. Ini bukannya saya orang ngerti ya ceng ya. Pokoknya kita ana sing nyapa, Mas Iwan kenceng ari sing nyapa nang watu ya seneng sobdes. Ki semua cengar sengir bae ceng. Pokoknya kita langsung lanjut perjalanan nyampe nanti sampai ketemu kemana lagi. Setelah ini di daerah sekarang Sembung ini kita nanti akan melewati daerah Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes sobdes. Gimana suasana Jatiroke? Pokoknya tetap ikutin terus petualang desa untuk menyusuri jalur sini ya ceng. Ini adalah jalur dari Jatibarang Brebes, tepatnya di daerah Kelampis atau daerah Karang Sembung, saya kurang paham itu masuknya kemana ya cengnya. Ini adalah jalur alternatif untuk menuju ke Songgom, nanti tembusnya di pintu air Songgomnya itu di pertigaan pasar Songgom ya cengnya. Ini jalannya melekok ya cengnya. Pokoknya nanti ikuti terus petualangan kami. Setelah ini kita akan menempuh di daerah Jatiroke. Pokoknya gimana suasana daerah Jatiroke, pokoknya tetap aja ditinggalkan ya cengnya. Langsung perjalanan sobdes.
Sobde, sobde, sobat-sobat Wong Desa, gimana masih mengikuti perjalanan saya dan Mas Iwan Kanceng? Pastinya semoga saja masih mengikuti ya Cengnya. Ini sobde, sobde, barangkali yang belum pernah datang ke sini biar orang nyasar ya Cengnya. Apabila dikasih tugas menyebar undangan ya Cengnya, jadi dalamnya paham sobde. Sobdes, ini kita udah masuk di daerah Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Sobdes. Gimana nanti Jatiroke ada apa saja, nanti saya jeling-jeling ya Kanceng untuk melihat Ceng. Ah, ini ada sebelah kiri saya ada kantor kepala desa Jatiroke, Songgom, Brebes, Sobdes. Ah, ini juga melewati jembatannya Ceng. Jembatannya terjatuh alias leleng Ceng. Itu juga ada pondok pesantren Al-Falah yang ada di Jatiroke, Songgom, Kabupaten Brebes, Sobdes. Ini yang orang Jatiroke, salam dari saya ya, petualang desa, di komennya, hadir di komentar ya, barangkali ada yang nonton maksudnya ya Ceng. Ya, ini lagi lanjut perjalanan Ceng, kita nanti cari tahu ada apa lagi di Jatiroke. Kayaknya Jatiroke ini ramai ya Ceng. Kita langsung lanjut perjalanan Sobdes bersama petualang desa. Pastinya Mas Iwan Kenceng lagi cengar-cengir baik sih mau, karena habis disapa Sobdes perempuan atau wadon ya Ceng. Jadi cengar-cengir terus ya Ceng ya Sobdes. Pokoknya kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa. Ya sobdes, sobat-sobat Wong Desa, ini kita masih berjalan ya Ceng ya. Ini ada masjid ya, ini ada masjid Baitul Sajidin ya Ceng, ada di Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Sobdes. Ini daerah Jatiroke Songgom ini termasuk ramai ya Ceng ya. Ini ada area seperti pasarnya ya Ceng, bukan pasar ini ya Ceng, kayaknya apa pasar ini Ceng, tapi ini wilayahnya cukup ramai Sobdes. Dan nanti kita nanti nembus ke sana itu melewati apalagi, pokoknya tetap ikutin terus petualangan Wong Desa. Ini Mas Iwan Kenceng lagi gemuyu bae karena disapa wong wadon mau ya Ceng, gatine cengar-cengir bae ya Ceng ya. Pokoknya kita nanti lanjut perjalanan gimana medan jalannya atau suasananya yang ada di Jatiroke nanti sampai ke sana. Pokoknya tim penjelajah wilayah sing wagu ge tetep Ceng wong dagang dolanane ngono mani Sobdes. Yaitu ada Puskesmas Songgom Sobdes, yaitu ada Puskesmas Songgom. Nah, itu yang jualan mainannya itu ada menyalip kita lagi aja ya, berarti masih pun kenceng kita sarek untuk dolanan Ceng. Pelindungan apa Ceng? Ini ada SMP Negeri 2 Songgom Sobdes, dan kita nanti ada apalagi ini sepanjang jalan juga ramai. Ini ada kantor kecamatan Songgomnya Sobdes, ini ramai sekali ya Ceng. Ada kantor kecamatan, ada Puskesmas, ada SMP Negeri 2 Songgomnya, dan juga ini ada sepertinya, oh ini ada Koramil di Songgomnya Sobdes ya. Dan juga nanti sebelahnya ada apalagi Ceng, kita deleng mani ya Ceng ya. Pokoknya tetap ikutin terus petualangan Wong Desa Sobdes. Nanti video next, video selanjutnya, video part yang kedua, nanti kita akan jelajah di kemana lagi sampai nanti tembus ke daerah pasar Songgom, pertigaan. Pokoknya Sobdes, ini ada kantor polisi atau polsek Songgomnya Sobdes. Pokoknya enak video selanjutnya bersama petualang desa, tim penjelajah sing wagu dan katro, dan videonya jalan-jalan tok orang genah, dan obrolannya pun ngawur. Pokoknya tetap ikutin terus petualangan Wong Desa Sobdes. Terima kasih Sobdes yang udah mendukung channel saya dari nol hingga besar nanti ya Cengnya. Pokoknya kita bangun sama-sama channel ini dari nol hingga gede ya Cengnya. Lamun bisa, lamun harap bisa ya, segini saja sudah bersyukur ya Ceng. Karena semakin banyak bersyukur, semakin apa namanya Ceng, semakin afek Ceng, betul Ceng. Langsung Sobdes, terima kasih.